hazırlık. Bapak Ustadz Pengasuh Yayasan Nurul Salam, pada yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang membantu di Yayasan Nurul Salam, pada yang terhormat teman-teman anggota Aliansi Jurnalis Bajo, kepada yang terhormat Bapak Penasehat Bapak Suryanto, pada yang terhormat para donatur, terima kasih kepada pihak Yayasan Nurul Salam yang sudah meluangkan dan memberikan tempat kepada Aliansi Jurnalis Dojo untuk melakukan bakti sosial atau sodako kepada adik-adik kita yang ada di yayasan sini. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman Aliansi Jurnalis Darjo dan para donatur dapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua kalinya, semoga dengan bakti sosial ini Aliansi Jurnalis Sidoarjo yang profesi setiap harinya melakukan kontrol sosial atau melakukan pemberitaan terkait yang ada di lingkup Wilayah Sidoarjo mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Itu yang ketiga kalinya, semua apa yang dilakukan teman-teman dan para donatur juga nantinya bermanfaat selamanya. Amin. Untuk dunia dan akhirat. Amin. Saya sebagai ketua Aliansi Jurnalis Jarjo, kata-kata yang bisa saya sampaikan saya rasa cukup. Untuk waktu dan tempat selanjutnya akan kami serahkan kepada pihak yayasan. Nanti saya mohon sebelum membagikan donatur, kami mohon bantuan doa yang dipimpin oleh Bapak Ketua Pengasuh Yayasan Nurul Salam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu fala mudillalah wa mayyidilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, lah puji bagi Allah atas nikmat-Nya dan kesempatan yang hari ini kita mengucapkan terima kasih banyak disyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya dilimpahkan kepada kita semua dan nikmat yang tertinggal pada kita semua insyaallah. Amin amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Aliansi Jurnalistik Sidoarjo yang sudi kiranya berbagi atau silaturahim ke Panti Asuhan Nurul Salam di Sidoarjo ini. Mudah-mudahan dengan bukti baksos ini menjadi nilai yang baik dan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik dan menjadi pemberat timbangan insya Allah. Amin amin wa amin. Dan mudah-mudahan dengan berbaginya ini juga terjalin hubungan yang baik sesama jurnalistik kepada yayasan di sini insya Allah. Amin amin amin. Dan mungkin biasanya yang saya ucapkan biasa kepada para jurnalistik yang berbagi pada hari ini, kami ucapkan banyak yang spesialnya dan mudah-mudahan dengan amal panjangnya semua tercatat oleh Allah menjadi penimbang di akhirat kali insya Allah. Amin 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 amin. Mungkin sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Aliansi Jurnalis Sidoarjo mudah-mudahan banyak lebih baik dan independen yang terpercaya dan dipercaya oleh masyarakat sebagai sumber informasi di Kota Sidoarjo insya Allah. Amin amin amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala ali washabbi ajma'in. Amin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Amin. Wa ilman nafi'an. Amin. Wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Rabbi syrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Datang milisan yang kau kami. Amin. Kopi aujibni anaskura nikmata kalati an'amta layya. Amin. Wala walidayya. Amin. Wa an'ahmala sholiha. Amin. Tardohu adukhilni birahmatika fi ibadika sholifin. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Amin. Anugerahkanlah taufik hidayah dan ini pada aliansi jurnalistik Sidoarjo ya Allah. Amin. Dan berkailah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan jadikanlah putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Dan berkailah rezekinya dengan rezeki yang halal lagi thayyibah. Amin. Dan istiqomahkanlah keluarga besar aliansi jurnalis Sidoarjo dengan kebaik-kebaikan ya Allah. Amin. Dan jauhkanlah dari berbagai macam penyakit, balak dan musibah. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Amin. Anugerahkanlah kesehatan selalu. Amin. Keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Dan berikanlah kemudahan di dunia ini ya Allah. Amin. Dan luaskanlah rezekinya ya Allah. Amin. Dan bimbinglah kita semua ke jalan yang lurus dalam Engkau ridhoi. Dan jadikanlah kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Amin. Jadikanlah segala usaha dan ikhtiar keluarga besar aliansi jurnalis Sidoarjo Engkau kabulkan ya Allah. Amin. Jadikanlah semua itu menjadi kemudahan-kemudahan baginya ya Allah. Amin. Yaitu dengan berbagi dengan adik panti menjadi kemudahan baginya ya Allah. Amin. Dan jadikanlah ke depan aliansi jurnalis Sidoarjo terdepan dan terpercaya ya Allah. Amin. Dan menjadi amanah masyarakat menyebarkan informasi yang akurat ya Allah. Amin. Dan kedepannya menjadi jaya dan sukses ya Allah. Amin. Dan jadikanlah semua itu menjadi kebaikan bagi keluarga besar aliansi jurnalis Sidoarjo ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
bisa terselenggara lagi, tidak hanya di sini juga, mungkin ACS bisa melakukan bakti sosial ke panti-panti asuhan yang lain. Mohon doanya, semoga apa menjadi hajat kita semua akan selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menerima kita dengan baik. Ya, semoga apa namanya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Bisa berkelanjutan, bisa memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Amin. Tentu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat Baksos untuk aliansi jurnalis dan senior ada bertujuan satu, kita berbagi. Kebetulan bulannya menjelang bulan puasa Ramadan, jadi kita tanamkan kegiatan yang baik-baik berhubungan dengan kemanusiaan. Yang kedua, kita berdoa bersama dengan jalur lewat bantuan ke panti asuhan yatim, supaya apa yang dilaksanakan oleh aliansi jurnalis darjah nanti terlaksana lancar dan tanpa ada hambatan. Karena insya Allah 2023 ini aliansi jurnalis darjah sudah dapat anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun. Supaya semua itu tanpa ada hambatan, kami lakukan mengawali dengan baksos. Seperti itu, Mas Yono. Baksosnya ini ke panti asuhan anak yatim, nanti tidak nutup kemungkinan berbagi, kalau bulan Ramadan biasanya bagi takjil, kalau nanti mungkin tidak nutup kemungkinan lagi, kita ke fakir miskin, ke orang-orang yang duafa, kita bagi-bagi. Untuk kegiatan sini kita lakukan sudah mulai beberapa tahun yang lalu, jadi hampir tiap tahun memang kita lakukan. Ya, ada bagi takjil, ada baksos, ada apa itu buka bersama begitu. Terus kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, kerjasama dengan masyarakat. Jadi kita itu wartawan tidak sekedar hanya melakukan liputan berita saja, tapi juga ke masyarakat turun langsung seperti itu. Harapan kami semoga anggota lebih solid dan nantinya bisa melakukan bakti sosial yang lebih banyak dan lebih luas untuk wilayah Sidoarjo khususnya. Kami berharap semua anggota tetap rukun guyub melakukan semua kegiatan di samping kontrol sosial yang merupakan tugas pokok wartawan. Kita juga melakukan bakti-bakti sosial ke masyarakat langsung turun ke bawah. Kan nama saya Sutarno selaku pengasuh di Panti Asuhan Nurussalam. Kami juga bersyukur atas partisipasinya kepada aliansi jurnalis Garda yang telah berbagi dengan ada di panti menjadi keberkahan pada kita semua dan para jurnalis. Mudah-mudahan dengan apalagi di hari Jumat berkah ini mudah-mudahan juga barokah insyaallah. Amin amin.